Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama Apri Manalu di kisah kami di Kanada. Kali ini kami mau share gimana camping di Dinosaur Provincial Park, Alberta. Kami sekeluarga menginap di sini sejak kemarin ya. Ini rangkaian dari road trip kami. Jadi kami mau share gimana sih comfort camping di Dinosaur Provincial Park, Alberta ini. Yuk, masuk sama saya, kita lihat apa yang akan terjadi. Yuk. Jadi ini pintunya pakai zip. Jadi saya udah buka pintu atasnya. Ayo masuk. Zip dulu. Oke. Jadi di sini rasanya anget nih. Di luar tadi hujan deras, ini siang tapi seharian hujan, jadi kami terpaksa banyak di dalam. Oke, saya mau tunjukkan apa aja yang ada di dalam tent kami. Jadi tent kami ini bentuknya seperti ini, layoutnya dari luar itu tenda putih tapi besar. Oke, di dalamnya yang jelas ada one queen bedroom, ada futon yang bisa dipakai buat tidur untuk dua orang, dan ada meja makan ini, ada juga kulkas dan coffee machine, ada juga untuk bikin air panas ya, dan ini ada cupboard juga, ada lemari kalau mau nyimpen barang. Ini snack kami sepanjang jalan. Dan ada juga lampu, ada side table, terus kalau ini bukan, ini punya saya. Karena kami berlima, jadi ada extra bed, oke. Okay. Ini kamar bisa untuk 4 atau 5 orang. Juga ada meja, dan kalau kita kepanasan, ada kipas angin. Dan kalau kita kedinginan, ada juga pemanas. Ini kebetulan lagi dingin, jadi kita pakai pemanas kita on. Terus ada lampu di sini, jadi lampunya ada 3 ya. Dan apalagi ada tempat sampah disediakan untuk recycle sama yang bukan. Kayaknya begitu aja, ini cukup cukup nyaman buat kami berlima tuh, pas banget. Terus enak lah bagi yang nggak pengen pakai tenda sendiri, nggak pengen pasang tenda sendiri. Ini cukup direkomendasikan, harganya $100 Kanada terus per malam. Dan untuk dapat ini tempat spot comfort camping ini berebutan ya kalau summer, karena orang dari even dari Kanada, dari luar provinsi ini di sini banyak. Tadi kita temui ada yang dari pulau-pulau lain, ada dari provinsi lain, semuanya pada datang ke sini. Dan di tempat ini bukan hanya comfort camping kayak yang kami punya, tapi ada juga camping untuk trailer-trailer. Jadi yang kalau bawa recreational home itu loh, yang jadi bisa tidur, bisa masak, bisa makan di dalam mobilnya, itu juga ada. Jadi spotnya juga ada. Terus kalau pengen camping dengan tenda, bawa tenda sendiri pasang, ada juga tempatnya. Tapi kalau kami pilih yang ini aja, karena kami kan ini rangkaian road trip kami, jadi kami nggak mau bawa tenda. Peralatan tenda itu lumayan banyak ya. Oke, apalagi yang disediakan? Kayaknya kita keluar ini, oh iya, ini nih ada kawat nyamuk juga nih. Kalau seandainya banyak nyamuk, ada kawat nyamuk tuh. Dijelaskan. Hey kids, you wanna say hi? Hi. Do you like it here? Ya. Yeah. Oke, kalian lagi ngapain? Lagi main. Anak-anak saya lagi main. Oke, sekarang kita keluar sebentar. Kita lihat apa aja yang ada di luar. Jadi kita kalau mau keluar nih, kita buka zipnya. Ini lapisan pintunya ada 2. Satu yang cuma jaringan doang nih, satu lagi yang dari luar begini, oke? Okay? Biar binatang jangan masuk. Di luarnya juga ada tempat barbecue, itu udah disediakan bersama gasnya. Jadi kalau mau bakar-bakar daging atau apa, ini udah disediakan di sini. Tuh. Gasnya juga udah ada. Terus ada tempat duduk santai. Kalau ini yang kecil-kecil, kursi yang kecil-kecil, itu kami bawa. Terus karena
karena saat ini Alberta dan sekitarnya itu sedang ada banyak kebakaran hutan, jadi kita tidak diizinkan untuk bikin api unggun. Jadi kita nggak nyalain tadi malam, padahal kita udah bawa kayu dari rumah. Oke? Okay? Karena kita ini hujan, jadi hari ini kita cuma banyakan makan di luar. Di sini ada kafe, by the way. Makanannya lumayan enak dan lumayan murah, servisnya bagus. Karena restoran yang terdekat dari sini sih sekitar 50 km. Jadi kalau kami sih sebaiknya makan di kafe itu sama bawa makanan kami sendiri. Untuk dari segi kamar mandi ada kamar mandi khusus, bersih banget. Dan kalau mau mandi bayar pakai koin bisa. Terus ada taman bermain anak, ada ayunan segala di situ, dan juga ada wifi gratis. Terus orang-orang di sini juga baik banget krunya. Kalau kita ada permintaan apa-apa, mereka langsung responsif. Jadi saya rekomendasikan banget tempat ini untuk comfort campingnya ya, karena kami sekeluarga puas dengan pelayanan mereka. Oke, sebentar masuk dulu yuk, karena tadi kan kami harusnya pergi ada program fosil safari. Jadi mereka ini di sini ada acara-acara apa aja yang terkait dengan Dinosaur Park. Jadi tadi kami udah book jam 1.30 untuk melakukan safari. Tapi karena hujan banget, jadi pihak panitia ngasih tahu kami, okay, kalau gitu gimana kalau indoor aja, ada program indoor. Akhirnya kami dikasih program indoor, terus uang kami dikembalikan lagi dan kami dimasukin ke dalam program itu. Nah, yang menariknya dari program itu banyak banget. Tadi kami sekeluarga suka karena kami mereplikasikan fosil gitu. Jadi kita belajar banyak mengenai fosil, apa itu fosil dan bukan, bagaimana terbentuknya, dan bisa membedakan mana itu fosil beneran apa enggak yang ada di museum atau iya gitu. Jadi kita belajar banyak dan kami sekeluarga sih menyukainya. Kemudian masuk, akan saya tunjukkan hasil-hasil karya fosil kami ya. Ini saya buka dulu, zip unzip lagi. Oke, ini hasil fosil-fosil yang kami bikin tadi. Nah, ini hasilnya anak saya, Gorgosaurus. Jadi dia ini giginya dinosaurus, replika gigi dinosaurus. Dan ini anak saya yang paling kecil. Dia membuat replika jaw itu apa sih namanya? Dagu fragmen dan giginya Hadrosaurus. Ini punya saya. Saya dapatnya ini, Ammonite. Itu sejenis binatang laut yang hidup pada waktu itu. Tapi menurut saya punya saya paling bagus ya. Dan ini sama ya. Ini merupakan partial daripada Gorgosaurus, tulangnya. Oh, claw-nya. Dan yang terakhir, ini anak saya yang nomor 2, dia dapat claw. Claw itu apa sih namanya? Ininya. Kuku dari Dromaeosaur. Nah, ini hasilnya, replikanya. Jadi kami bikin sendiri dan ini dari fosil beneran. Bukan fosil-fosilan, tapi ini fosil beneran, jadi kita ceplak dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, itu salah satu program yang ada di sini. Tapi mungkin kalau matahari bersinar banget, tadi kita bisa keluar safari langsung di Badlands. Badlands itu tadi kan tempatnya ditemukan fosil-fosil dan dinosaurus ya. Dan ya, banyak lagi programnya itu dari pagi sampai sore, tapi sayangnya sekarang kita cuma bisa di indoor. Cuma bagi kita ini suatu pengalaman yang luar biasa dan sangat menarik dan ya cukup bangga karena Alberta ternyata terkenal di dunia karena dinosaurus. Oke, teman-teman, kayaknya sekian dulu sharing kami hari ini. Terima kasih ya sudah menonton. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa di like, kemudian subscribe. Oke, nantikan video kami selanjutnya di kisah kami di Kanada. Bye, Tuhan berkati. Okay.